justru saya memperjuangkan para pengguna itu. Karena kalau nggak ada standar SNI-nya, nanti ada terjadi sesuatu kan repot kita. Saya ingin melindungi pengguna kendaraan mobil listrik yang wuling itu mengurangi GPT, populasinya sudah 20.000. Justru saya memperjuangkan para pengguna itu. Karena kalau nggak ada standar SNI-nya, nanti ada terjadi sesuatu kan repot kita. Dengan kita ajukan standar SNI, maka ada feedback dari kementerian. Wuling supaya apa melengkapi ini itu dan seterusnya. Tempo malah melihat saya sebagai backing. Ini apa ini? Ya. Gitu. Saya melihat Tempo dalam cover majalah itu, ya, dan opini, ya, ada dalam opini lihat mereka, menurut saya ya, sebuah bentuk arogansi jurnalistik, ya, bahkan menjurus pada brutal, tendensius dan kehilangan independensinya. Saya harus tegas mengatakan, ya. Tempo dengan sangat gamblang mengarahkan agar hanya ada satu bentuk charging di Indonesia, yaitu CCS. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya? Tidak memberi kesempatan kepada charging yang lain. Saya selaku Ketua Perekindo harus memperjuangkan, bukan memperjuangkan wulingnya, tapi saya memperjuangkan penggunanya agar mereka selamat. Yang dimana di dalamnya diduga para pengadu tadi, Pak Muldoko sudah menyampaikan ada pengaduan terkait pasal 1 kode etik jurnalistik, yaitu laporan yang harus akurat, terimbang. Kemudian pasal 3 pelanggaran pasal kita 3 kode etik jurnalistik yang menyangkut antara lain di dalamnya adalah verifikasi, kemudian opini yang menghakimi. Nah, jadi itulah yang diadukan dan kami sudah menerima pengaduan ini dari Dewan Pers dan selanjutnya akan diproses secepat-cepatnya, yaitu pada tahap berikutnya adalah menyidangkan kasus ini. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.